Tembakan sekali menyerah. Pengaduan sampai dengan apa pengambilan mobil, dalam artian kita tidak bisa maksimal untuk mengejar pelakunya karena hujan deras, licin. Tentang identitas pelaku bisa kita deteksi nanti di STNK palsunya untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas kita beri kebahagiaan kepada Bapak Arifin yang mobilnya hilang 10 bulan yang lalu.